Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara dan sanak-sanak? Untuk video ini aku coba berkongsikan keputusan COVID selama aku berkuarantin 6 hari. Namun masih tidak menunjukkan keputusannya negatif. Jadi tadi aku sudah membuat tes, jadi masih lagi positif COVID. Memang agak sedikit merisaukan. Karena apa? Selama 6 hari ini berkuarantin sendiri di rumah milik, tidak ada menunjukkan apa-apa perubahan keputusan. Namun demikian, simptom-simptom yang ada di dalam badan memang macam biasa lah. Tidak ada nampak simptom-simptomnya seperti yang biasa kalau seseorang itu kena COVID. Mudah-mudahan dalam masa sehari dua hari akan mendapat keputusan yang negatif kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mendoakan. Terima kasih. Sepawi yang banyak membantu merawat selama aku berkuarantin di rumah beliau. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas jasa baik Tuan Haji dan istri dan anak-anak segera dibunuh daripada wabak penyakit coronavirus ini. Dan setiap senang-senang saudara-saudara.